Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Alasi Channel. Ada Asya. Hari ini kita akan belajar untuk 3x3. Sekarang kita mulai dari segini ya. Masih saya macet dulu. Hari ini kita main begitu. Atak, kita mulai dari cross warna sampai atak. Sudah menjadi seperti ini. Kita samakan bawahnya. Kalau sudah sama, kita kerjakan 1, 2. Kita samakan lagi 1, 2. Samakan lagi 1, 2. Sisanya player 1, 2. Kita akan membutuhkan corner yang kalau seperti itu. Kita cari warna yang sama di atasnya. Kita menggunakan rules R, Waxer, R, Accent. Kalau ini di atas, kita menggunakan rules 10, Accent, R, 2, R, R, Accent. Sama seperti tadi, samakan dengan warna atasnya. R, L, U, R, Accent. Kalau seperti ini, kita samakan dengan warna biru. Kita menggunakan rumus L, U, L, Accent. Sudah menjadi satu layar. Sekarang kita membutuhkan ini seperti ini. Kita, kalau ini warna merah, itu warna hijau. Ini kita menggunakan rumus U, R, U aksen, L, R aksen, U aksen, L, U. Sudah masuk. Kita ini biru atas merah, orange. Kita menggunakan rumus L, U, L aksen, U, R, U, L aksen. Merah atasnya biru. Kita menggunakan rumus U, U, L, U, U aksen, R, U, R, U, R, R, R aksen. Orang atas yang hijau, kita menggunakan rumus U, aksen, L, U, L aksen, U, R, U, R aksen. Kalau seperti ini, kita membuat cross di warna kuning ini. Kita menggunakan rumus F, R, U, R, aksen, U, aksen, F, aksen. Menggunakan rumus yang sama. F, R, U, R, aksen, U, aksen, F, aksen. Dan menjadi rumus tank. Menurut saya ini rumus tank. Kalau rumus tank ini, kita menggunakan rumus R, U, R aksen, U, R, U2, R, aksen, R aksen. Ini sudah menjadi cross. Sekarang kita menggunakan rumus R, U, L, U, aksen, R aksen.
Oksen L U aksen dua kali kita mendapat kelulus ikan ini akan menjadi benihnya akan jadi semua rata, nggak ada yang itu bolong-bolong. Kita menggunakan rumus L U L aksen U L U aksen dua kali L aksen. Kalau langsung seperti ini, kalian menggunakan rumus lapas yang dua. Kita menggunakan rumus R U R U R U R U aksen R aksen aksen R. Karena orang udah jadi, kalau udah jadi di, kalau yang udah jadi kita simpan di belakang. Kita menggunakan rumus sama seperti tadi, R U aksen R U R U R U aksen R aksen R 2 sama seperti tadi, R U aksen R U R U R U aksen R U R 2 kali jadi semuanya. Oh, sekarang kita coba acak. Menjadikan 3 rubik kita ya. 1, 2, 3. Masih ada sih rumusnya seperti ini. Masih ada.
seperti ini kan belum seperti tadi itu belum langsung. Kalau ini udah langsung nih. Kalau tadi udah langsung kan seperti ini. Udah seperti ini kan. Kalau ini belum. Kalau seperti ini kita menggunakan rumus R U2 R aksen U aksen R U2 L U L U aksen L aksen. Nah, kalau ini ada seperti ini sama kan warna. Terus seperti ini kita taruh di sebelah kiri. Kalau ini kita menggunakan rumus R U2 R aksen U aksen L R U2 L U L aksen R. Kalau sudah seperti ini sama apa kita menggunakan rumus tadi apa kan. Kalau seperti ini kita menggunakan rumus sama tapi di sebelah kiri sini, di sebelah kiri kita menggunakan rumus L U L U aksen L aksen L U L U L. Sudah jadi. Tinggal yang ini yang belum selesai. Yo. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.